Berikut ini adalah materi otomatisasi tata kelola perkantoran untuk kelas 11 dengan materi perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana kantor. Anak-anakku sekalian, adapun kompetensi dasar adalah 3.10 menganalisis perencanaan kebutuhan prasarana kantor, kemudian 4.10 adalah membuat perencanaan kebutuhan sarana prasarana kantor. Anak-anakku sekalian, untuk bagian A ini adalah perencanaan pengadaan sarana dan prasarana. Seperti kita ketahui bahwa ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik tentu sangat dibutuhkan setiap organisasi, dimanapun dalam penyelenggaraan kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tanpa adanya sarana dan prasarana, mustahil tujuan itu akan dapat tercapai. Demikian pula halnya dengan kantor tempat berlangsungnya kegiatan dengan ketatausahaan atau administrasi yang sangat memerlukan sarana dan prasarana kantor. Oke, agar semua kegiatan yang berhubungan dengan perbekalan kantor, baik yang bersifat administrasi maupun teknis operasional, dapat dijalankan dengan baik dan efisien. Yang berikut ini adalah pengertian perencanaan pengadaan sarana dan prasarana, di mana perencanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan proses perkiraan dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Itu adalah pendapat mengenai dari seorang pensiunan. Menurut Roger A. Kaufman, seperti yang dikutip oleh Narang Patah, bahwasannya perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dalam menetapkan jalan dan sumber-sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien dan seefektif mungkin. Perencanaan sarana dan prasarana dapat diartikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang. Rancangannya meliputi pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi sewa atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan kebutuhan merupakan rincian fungsi perencanaan dengan mempertimbangkan suatu faktor kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, di dalam menentukan kebutuhan ini diperlukan beberapa data seperti distribusi dan komposisi, jenis, jumlah, dan kondisi, ya termasuk di dalamnya adalah kualitas, sehingga nanti dapat berhasil guna, tepat guna, dan berdaya guna. Lalu, kebutuhan ini dikaji lebih lanjut untuk disesuaikan dengan besaran pembiayaan dari dana yang tersedia. Anak-anakku sekalian, pengadaan merupakan suatu kegiatan menyediakan semua keperluan barang atau jasa bagi keperluan pelaksanaan tugas. Jadi, pengadaan fasilitas kantor berarti kegiatan yang menyediakan barang-barang fasilitas kantor yang digunakan untuk keperluan pekerjaan kantor dan penyelesaian pekerjaan tersebut. Apa saja pengadaan fasilitas itu dapat berupa tanah, bangunan, perabot kantor, alat kantor, kendaraan, dan lain sebagainya. Untuk mengadakan sarana dan prasarana kantor, berikut ini merupakan langkah-langkah perencanaan pengadaan sarana dan prasarana. Menurut Sukamto dalam Wafadal 2003-88 mendeskripsikan langkah-langkah perencanaan pengadaan sarana dan prasarana sebagai berikut. A. Menampung semua usulan pengadaan perlengkapan kantor yang diajukan setiap unit kerja dan atau menginventarisasi kekurangan atau perlengkapan kantor. Yang B, menyusun rencana kebutuhan perlengkapan kantor untuk periode tertentu. Yang C adalah memadukan rencana kebutuhan yang telah disusun
dengan perlengkapan yang tersedia sebelumnya. Yang D adalah memadukan rencana kebutuhan dengan dana atau anggaran yang tersedia. Apabila dana yang tersedia tidak mencukupi untuk pengadaan semua kebutuhan itu, maka perlu dilakukan seleksi terhadap semua kebutuhan perlengkapan yang telah direncanakan dengan melihat urgensi setiap perlengkapan yang dibutuhkan. Semua perlengkapan yang urgen segera didaftar. Kemudian bagian E adalah memadukan rencana atau daftar kebutuhan tersebut, kebutuhan perlengkapan yang urgen dengan dana atau anggaran yang tersedia. Nah, apabila ternyata masih melebihi dari anggaran yang tersedia, perlu dilakukan seleksi lagi dengan cara membuat skala prioritas. Nah, karena langkah yang terakhir adalah penetapan rencana pengadaan akhir. Pengadaan fasilitas kantor dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain bisa berupa lelang, pengadaan secara penunjukan langsung atau dengan cara melakukan pembelian, bisa membuat sendiri atau bisa juga menerima hibah dari pihak yang lain. Anak-anakku sekalian, di dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Mengikuti prosedur pengelolaan perbekalan. Yang B. Adalah menentukan jenis, kualitas, dan kuantitas perlengkapan yang diperlukan. Yang C. Menyediakan dan menggunakan perlengkapan kantor dalam kegiatan. Yang D. Menyediakan perbekalan sesuai dengan anggaran yang berlaku. Yang E adalah menyimpan dan memelihara perlengkapan. Dan yang F adalah mengumpulkan dan mengolah data perbekalan kantor. Yang G adalah menghapuskan perlengkapan yang sudah tidak dapat digunakan sebagai prosedur. Itulah hal-hal yang harus dilakukan di dalam melaksanakan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor. Anak-anakku sekalian, untuk materi selanjutnya adalah bagian B mengenai perencanaan permintaan sarana dan prasarana. Sampai di sini, sampai jumpa pada materi selanjutnya.